di pembinaan dan pembangunan masyarakat. Untuk yang kader atau garda di depan, kita sama-sama untuk menginformasikan kepada saudara-saudara kita tetap jaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker. Serta selalu menyampaikan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan sedikit tadi mengikuti dan sampul untuk sambutan karena tuan rumah sebelum saya. Dan saya terima kasih atas kehadiran tiga desa yang mana ini adalah kader-kader kita, kader desa yang membantu untuk pendataan dan lain-lain nanti disampaikan pelatihannya oleh Mas Jubit dan Mbak Santi. Monggo kalau kurang paham, karena program ini adalah program pertama kali yang mana mungkin Bapak Ibu belum tahu, saya juga belum paham, tetapi kita harus diwajibkan untuk melaksanakan KPR ini dan program-programnya, yaitu untuk mendukung pencairan anggaran di tahap ketiga. Nah, mau tidak mau KPR ini harus dilaksanakan. Dan saya terima kasih atas perwakilan Bapak Ibu yang sudah bersedia membantu desa. Mungkin masih bertanya-tanya dalam benaknya, dalam pikirannya, apa sih itu KPR? Nanti akan disampaikan, mudah-mudahan tidak memberatkan ya Mas Jubit. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang bersedia membantu desa, yang mana sepintas gambaran memang banyak-banyak pekerjaan atau pendataan-pendataan terus, karena ini terkait tentang ada stunting, terus kesehatan ibu anak yang keseluruhan adalah untuk apa itu, plus kesehatan dari warga masyarakat desa dan luar, khususnya dari desa-desa yang mengikuti pelatihan ini. Monggo saya tidak akan menyampaikan banyak, nanti malah tambah pusing karena cuaca ini yang sempit ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk pelatihan, karena saya yakin Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Monggo kita niati ke sini ini untuk pembelajaran dan untuk mengasih desa masing-masing. Mudah-mudahan niat baik kita ini menjadikan catatan amal kebaikan dan mendapatkan arahan dan kemudahan-kemudahan dari Allah SWT. Amin. Dan pada hari ini, dari Selasa pukul 9.04 pelatihan akan segera dimulai. Setelah kita kumpulan belajar, ini kita bagi satu ataupun kepekan satu. Oh, jadi lebih enaknya saya cari berdiri buat saya bu, karena masih menunggu juga narasumber yang lain. Mbak Santi sudah siap ya? Oke, sambil menunggu. Oh, jadi saya bagi matur suwun, bagi sudah tadi menyampaikan menyampaikan kepada kami. Jadi, Pak Cahaya juga. Bapak dan Ibu-Ibu, memang ini tugas kami selaku pendamping desa, perkenalkan deh, namanya kalau tidak tahu ya, tidak sayang, banyak seperti itu. Bahkan kemarin di grup KPR, yang mungkin sebagian panjenengan ikuti, itu kan ada koordinator kami, Bapak Kutu Agus Solar, itu dipanggil Bu. Nah itu kan karena belum kenal, karena dimaklumi foto saya itu foto ibunya, jadi yang di profil itu ada yang manggil sebagian teman kita dari KPR yang lain selain itu manggil Bu. Nah ini akibat dari belum kenal kita ini. Oke, pada saat ini kita kenal lebih dahulu dan caranya itu saya tuh nggak santai deh waktunya awal sambil menunggu narasumber yang satunya nanti juga koordinator kita. Nama saya Ubaidillah Dwi Lazuwardi. Ubaidillah Dwi Lazuwardi. Nah, ini saya disebut sebagai pendamping lokal desa. Tiga desa, yaitu di
pisang garong lor, garong itu dan pisang kecil. Nah, untuk menjelaskan itu ada Pak Kafe. Sekarang saya sudah perkenalkan memperkenalkan teman saya ini pendamping desa di kecamatan Santi. Tapi nanti untuk nama panjangnya juga nanti biar dikenal sendiri, nanti biar perkenalan sendiri. Pak Santi ini juga sebagai pendamping di desa kecamatan. Terus ada nanti koordinator kami yang biasa disebut atau dipanggil Pak Kutu. Pak Kutu Agus Soal. Nah, itu juga akan menemani panjenengan, akan mendampingi panjenengan selama perjalannya tugas panjenengan nanti. Nah, langsung tanya ke pemerintah desa. Oke, sahabat, kita lanjut ke Kalimbes atau Kalimbes. Apakah desa Kalimbes? Kita akan lihat.